Salam semangat untuk follower Humas dan Protokol. Dalam rangka menghadapi pelaksanaan Pilkada 2018 di Kabupaten Magetan, pada hari Jumat 2 Februari 2018, bertempat di Alun-Alun Magetan, dilaksanakan apel sinergitas pemerintah Kabupaten Magetan, TNI, Polri, dan KPU. Acara yang dihadiri kurang lebih 3.500 peserta dari unsur TNI, Polri, Pol PP, Linmas se-Kabupaten Magetan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun sinergitas dan memperkokoh kerjasama bagi setiap elemen pelaksana Pilkada 2018 di Kabupaten Magetan. Jumat, tanggal 2 Februari tahun 2018, bertempat di Alun-Alun Kabupaten Magetan, kami yang bertanda tangan di bawah ini koordinasi terkait dengan penyelenggaraan dan pengamanan Pilkada serentak tahun 2018 di Kabupaten Magetan yang guyub rukun dalam memilih pemimpin yang bermartabat di Kabupaten Magetan, berkomitmen untuk mohon diikuti semuanya kata-kata saya.